diubah menjadi pecahan campuran, contohnya 6/4. Caranya, bagikan pembilang dengan penyebut. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 10 sama dengan 2. Jadi 5 dikali 2 di atasnya juga harus dikali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah 4/10. Jadi 0,4. Jawabannya adalah 0,4. Bye teman-teman, semoga bermanfaat. Bye.